Jangan, jangan lupa di dunia ya. Seperti gini, ini titik D-nya, terus di sini ada SDF, terus kemudian ini ada SDA, itu, terus kemudian ini ke sini ada kesininya, terus ada kesininya, itu ada SDE. Terus ini ada SDB. Oke, gitu. Ya, bila. Terus kemudian alfa kita. Alfa kita yang ini. Oke, dan ya, yang di sini alfa. Itu kan? Ya, betul ya. Nah, yang sudah diketahui tadi adalah S AD, bukan DA ini ya. SAD. Nah, ya kalau namanya beda lagi, kita kasih nama yang baru, agak sulit nanti kita nanti nyarinya. SAD. Nah, ini SBD. SBD. SAD tadi berapa? Minus 33,4. Terus kemudian BD. BD sudah didapatkan 13,4. Nah, tinggal DE nggak tahu. DE nggak tahu. DF nggak tahu. Nah, ini kamu mau ngerjakan yang mana dulu? Yang sigma V, Bu. Sigma V. Ini transformasi menjadi ini S apa? SDF cos. SDF cos ya. Cos alpha ya. Ini SDF sin alpha. Alpha. Terus yang ke sini SAD, SAD apa ini? Sin. Iya, sin alfa. Terus yang di sini SAD cos. Ya. Kamu mau apa dulu tadi? Vertikal? Iya, Bu. Oke, sigma ya, vertikal. Terus gimana sigma vertikal sama dengan 0? SDF
Sin alfa sama dengan SAD sudah diketahui ya. Ya, SAD sudah diketahui. Ya. SAD sudah diketahui, langsung aja ya. Ini SDF sin alfa sama dengan SBD langsung ya. SBD langsung ya. 13,4. Ya. Itu kan? Terus ditambah, dikurang. Ditambah 26,2. Apa ya? Ini 33,4. Sin alfa. Gini ta? Iya, Bu. Benar enggak? Salah. Benar. Benar, Bu. Benar ya. Jadi ini hasilnya adalah SDF perhatikan sin alfanya di situ adalah 4/5. Jadi kamu mendapatkan angka berapa? Negatifkah? Bentar, Bu. Bu. Yes. Permisi, Bu. Yang apa itu? Bentar, bentar. Enam belas koma enam lima, 16,7 ya? Iya. Terus kemudian pindah kemana kamu? Sigma horizontal. Iya. Ya, kita mendapatkan S apa tuh? SDF. SDF. SDE. SDF cos alpha. Sama dengan. Bu, SDF itu enggak minus toh, Bu? Minus. Tekan ya. SDF cos alpha. SDE. SDE. Min. Min SDE. SDF cos alpha minus SDE. Tambah. Tambah. SAD cos alpha. SAD cos alpha. Oke. Okay. Terus. Kemudian. DE diketahui. SD. DF yang diketahui. Jadi SDE gitu ya. Saya pindah ya. Saya pindah ruas ya. SDE ya, sama dengan SAD dikurangi SDF gitu kan? Kali
cos alfa gitu tah. Siap. SAD berapa? SAD minus 33. 33,4. Jangan lupa minusnya, stres kamu nanti. Terus SDF minus minus berarti plus. Kan? Minus minus. 16,7. Tadi kan sudah didapatkan tuh ya. Cos alpha. Iya. Yeah. Berapa tuh? Min 16,7. Dapatnya. Min 16,7 kali min 10,02, Bu. Min 10,02 Newton. Kita kasih tanda ini SDE. SDE. Ya, kamu habis itu pilih titik mana. Saya akan pindah. SDF. SDF 16,7 negatif. SDE itu salah ya. Terlalu besar. SDF. SDF sama apa tadi yang sudah didapatkan? SDE. SDF dan SDE. Ditekan. Tekan. Ya, terus kemudian kamu pilih titik apa? Berarti D kamu udah ngerjakan. Kamu pilih titik apa? Pilih titik E. E. Oke, titik E kita minta tolong absen di berikutnya adalah Kois. Is. Iya, Bu, sebentar, Bu. Titik E itu gambarnya lurus. Itu gini. Titik E gambarnya ini ada di sini 20 kN harus dimasukkan. Terus ada EF. Terus di bawah itu ada CE. Kemudian ada SBE. SBE. Terus ada SDE. Nah, SDE itu min 10 kilonewton. Min 10 kilonewton. BE udah diketahui, BE. BE, nyontek BE. BE min 16,7. BE. Yang CE 6,7. Ini 16,7. Terus yang CE? 6,7. Plus. Iya. Nah, terus uraikan dulu. Dimulai sigma V aja dulu nggak apa-apa. Boleh. Berarti ini S, BE. Cos, sin. Terus yang sebelah sini, S, BE, cos. Cos, iya. Yeah. Nah, kamu mau mulai dari horizontal dulu, vertikal dulu. Oh, vertikal aja, Bu. Vertikal. Kamu berarti mendapatkan SEF sama dengan ngerlu kan, nek vertikal. SBE lo nggak diketahui. Enak horizontal. Oh. Iya, Bu, ya. Seneng sing rumit-rumit kok isi. Horizontal C. S. Ya, berarti SDE. DE. Sama dengan. SDE itu loh, sudah SBE yang nggak diketahui. SBE.
Yes. Cos alfa. SDE cos alfa. Sama dengan. Sama dengan min SDE. Min 20 KN. Min 20. Jadi SBE sama dengan SDE berapa ya? Oh, 10. Ya, yeah, bentar. 10 dikurangi 20. Negatif terus SBE. Min 23,3. Min SBE ya. Iya. 23,3 kilo Newton. Es baru itu enak. Kita menuju ke yang vertikal. Vertikal. Sigma vertikalnya sama dengan 0. Kita mendapatkan tinggal yang berarti SEF sama dengan kan enak gitu. SEF sama dengan BE sin tambah itu O SCE SCE tambah 6,7 ya, berarti SEF sama dengan SBE nya udah ketemu min 23,3 kali sin alfanya adalah 4/5 terus tambah, itu ditambah 6,7 berarti min 11,94. Min 11,94. 9. Gini kah? Ya, 9 bisa. Ya, nanti kan ada selisih-selisihnya, kita lihat seberapa banyak errornya dia. Oke, terus kamu milih yang mana? Bukannya tinggal satu di atasnya. Iya, nggak apa-apa. Kamu tunjuk yang mana? F. Lupa. Yang paling atas apa? F, F, F. Oh, berarti F ya? Iki loh, iki loh. Oh iya, F. F. F itu kita minta tolong Aji. Aji, cek. Cek, Ji. Iya, Bu. Tinggal terakhir, kan? Iya. Berarti titik F itu saya agak turun karena checking. Titik F di tengah. Saya bikin di sini F. Terus F itu ada itu SDF. Ada, ini tinggal cek aja sih benar enggak hitungannya teman-temanmu. SDF ada SEF. Terus ada ini. SEF 20 10. Gini. Terus ada 20. 20. Terus ini alfanya yang di mana alfanya? Yang di titik F. Ini ya. Sudah? Alfanya yang situ toh. Jadi ini ya. SDF cos. Ini kan? Terus yang di sini ada SDF sin alfa. Ya, cek sigma apa dulu, terserah sama aja, semua diketahui. Sigma horizontal dulu. Min SDF cos alpha min 10 sama dengan 0. SDF nih ada min 16,7 plus berarti ya cosnya yeah adalah 4/5 min 10 sama dengan 0. Nih kalau salah ya berarti salah semua. Benar enggak? Kosnya 5, Bu.
Permisi Bu. Yes. Saya SDE-nya ketemu min 16,7. Min 16 SDE. SBE. SBE. Ya. SBE lain, di tabel awal M 16,7. SBE. Iya Bu. Di tabel awal. SBE sudah diketahui ternyata sebelumnya Bu. Oh, SBE 16,7. Berarti itu, ini. Itu Bu, tekan. Ini, coret. Ya. Ini gini, coret. Kah. Berarti SIF-nya salah juga itu dong Bu. Ya apa kok Is? Oh iya benar. Berarti SBE udah perlu dicari lagi Bu ya? SBE sudah enggak. Terus SEF. Langsung satunya aja Bu. Min 16,7 kali 4/5 ditambah 6,7. Min 6,6 Bu. SEF sama dengan minus. Ya, minus 6,6. Si. 6,7 lah. Si. Sama dengan minus 6,7 kilonewton. Iya, Bu. Ya, jadi SEF minus 6,7 mempengaruhi apa di sini? Sigma vertikalnya nanti. Ya, yang SDF kipi, benar apa enggak? Benar, Bu. Ya, 0 sama dengan 0. Itu 16,7 kali 3/5 Bu, kosnya. Oh iya, kosnya 3/5. Yes. Iya. Benar Taji? Hasilnya mendekati 0,02. Yes, gak apa-apa, 0 kan ada pembulatan. Yeah. Yes, saiki vertikale. Vertikale mau rodok stres iki kok isi. Oh iya Bu, itu saya hitung ternyata ketemunya juga min 16,67. Salah ngali gitu. Ya, oh, makane koniku. Wah. Terus. Hilah Bu. Nah, ini SBE berarti kan min 16,67 ini berarti sudah cek juga sebetulnya, cek terhadap perhitungan sebelumnya kan? Terus. Vertikalnya berarti ya apa iki? Negatif 20. Min 20 min, min SIF SDF piro SDF iku mau itu min 16,7 SDF plus yeah. Berarti ya yeah. Karena min ya terus plus SIF SIF piro minus min 6,7 SIF udah. Iya. Ini SDF itu sin loh. Kali 4/5. SDF sin alfa itu. Nah, apakah 0 kan gitu kan ya? Iya. Iya. Tiga belas koma tiga. Iya dah, benar. Itu. Benar Taji. S S E F. Aduh. S E F nya ini loh, tak lingkari merah. S E F nya itu lihat yang merah ini loh. Yang sudah dikoreksi kois tadi loh. Itu S E F. Yang ini. Kan harusnya jadi plus ya Bu. Jadi iya. Plus 6,7. Min 20 plus 16,7 sin alfa plus 6,7 gitu. Lalu okay. Hasilnya nanti mendekati 0 gitu. Oke. Okay. Ini plus. Ya. Yeah. Jadi 0 sama dengan 0. Oke ya. Nah, terus ini dimasukkan ke dalam
sini, masukkan ke dalam sini seterusnya sampai ke bawah ya. Dan ini adalah hasil inventarisasi yang diminta pada waktu kalian menghitung metode titik kumpul. Ya, seperti itu kira-kira. Ada pertanyaan enggak? Nah, kan enggak harus berarti, enggak harus urut mengerjakannya. Bisa kita mengerjakan dari titik yang lain. Jadi kalau misalnya ini saya kerjakan dari titik F, bisa enggak? Saya ngerjakan dari titik F. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya kan? Kalau bisa. Ya dah, F ya. F kan gini ya. Gitu ya. Bisa enggak? S B F. Kan? S D F. Kok BF, Bu? Bukan EF. Oh, EF ya. EF. Bayangin ya, kalau tulisan jelek kayak saya gini, gak jelas. Wah. Angel. Yes, angel. Yes. SEF. Ini 10. Ya, kilonewton. Terus di sini 20. Kilonewton. Gitu. Dicek apakah SDF ya. SDF ini adalah alfa, SDF cos alfa itu apakah 10 gitu loh. Ya kan? Jadi seperti itu caranya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Enggak ada pertanyaan. Jadi tidak harus dari A ke C, bisa juga kita A ke F, F baru ke D, ya. Baru habis itu ke B, baru ke E. Jadi cek terakhir adalah di E, bisa juga seperti itu. Tidak ada pertanyaan? Permisi, Bu. Yes. Ada, Bu. Ya. Silakan. Itu berarti kita menganggap dari semua titik itu tarikan semua ya, Bu? Harus begitu. Sama seperti kita melakukan analisa gaya dalam kan, momen dianggap positif kan, normal dianggap tarik dulu, bahwasanya nanti hasilnya negatif ya, berarti kita memberikan definisi bahwa di daerah itu seharusnya tekan gitu. Kita semua definisikan dia tarik. Soalnya kalau tidak konsisten bingung ya. Kalau tidak konsisten bingung. Yes. Jadi harus konsisten. Tarik aja dulu semua, baru nanti kalau ternyata hasilnya negatif berarti artinya dia tertekan. Ya. Tekan. Ya. Seperti itu. Ya, Bu. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya sebentar. Kita punya menara, let me see ya, other. Kayak menara, kayak tower ya. Misalnya saya punya tower yang gambarnya kayak gini. Kayak mainan Lego. Nah, nanti kalau ada yang kerja di PLN, terus tugasnya adalah mendesain menara. Terus aja gini. Saya luruskan. Punya bentuk yang seperti ini, terus kita punya menara yang itu, menara listrik ya, terus begini,
gaya-gayanya. Gak mungkin kan menara gak kena angin. Pasti kena angin. Dan mesti ada kabel. Ya, kabel listrik. Yang memberikan beban kepada menara tersebut. Nah, kayak gini. Jadi, saya punya titik A, B, C, D, E, F, ya, G, H. G-nya nggak jelas. G, H. I, J, K, L, M, N, O, P. Ya, seperti ini ya. Kita mulai dari mana dulu nih? Tentu saja reaksi peletakan dulu kan? Reaksi peletakan dulu dihitung. Oke, reaksi peletakan ketemu, terus kita ke titik mana? Menarik itu ujung-ujung itu. Jadi ujungnya A, B, K, sama P. B nggak bisa, B. K sama P. B nggak bisa. Dimulai dari B nggak bisa. Harus A dulu ya. A. A dulu baru B bisa. A atau P. A. Terus B. Kan boleh kan? Oh iya. B. Terus? D, delta, ya, C boleh. Halo, nggak D. Boleh C. C, ini diketahui. Dari delta sudah diketahui. Oh iya. Bisa kan, C ya? C, E bisa. E boleh nggak E? Bisa. Setelah C diketahui. Kalau bisa. Asalkan C diketahui, maka E bisa ya? E bisa. Terus F. F. Terus jeng jeng. Nah, habis itu udah tiga semua ya, Bu? Yes. Terus yang B atau K? Nah, milih yang tiga daripada empat, Bu. Mulai dari kiri, K. Terus K, oke, okay. Terus L. 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 Oke, okay. Terus I. 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 Ini diketahui gara-gara I. Terus M. 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 N nggak bisa N. E. G. 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 Gadget. Oke. Okay. H bisa H. H bisa. Udah bisa dua jam. Terus. N. N. Habis itu O kalau enggak J udah bisa. Oke, O. J. P kok P cek. Ya. Gitu ya. Iya, Bu. Sudah bisa semua? Iya, Bu. Oke. Jadi ini saya punya 12 kilo Newton. Saya punya 12 kilo Newton semua. Enggak berat ini. Kabel aja ini bebannya. Oke, kalau banyak burung yang bertengger-tengger kelebihan gitu, kasih tahu burungnya ya. Ini nggak kamu hitung terhadap beban burung-burung yang bertengger. Atau memang kamu pertimbangkan bahwa di situ ada, bakal ada sarang burung di situ dan burungnya bisa banyak. Bisa jadi sampai burung gagak segala gitu. Bertengger, jadi kamu hitung bebannya sekalian. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 5,
lambda, di mana lambda sama dengan 3 meter. Terus ini 1, 2, 3, 4, 5. Lambda. Lambda nih. Ini adalah H. H. Satu, dua, tiga, empat. Empat H. H sama dengan 4 meter. Terus kemudian angin. Angin di sini mengenai titik C, 40 kN. Ini daerah bebas hambatan, bukan daerah perkotaan, daerah pedesaan, anginnya kencang. Ini 20. Ya, ini dikerjakan di rumah. Kalau bebannya seperti ini, merata di setiap titik kumpul 12 secara vertikal dan di setiap titik kumpul secara horizontal itu ada 20 dan 40 kN. Di titik A tidak ada beban vertikal maupun horizontal. Ya, oke. Okay. Saya akhiri ya kuliahnya ya. Saya akhiri kuliahnya. Yes. Yang BDF hari Senin kemarin enggak, memang enggak dikasihkan atau gimana? Oh, belum. Memang belum saya kasihkan ya. Ya, nanti saya diingatkan ya. Saya diingatkan iya. Untuk memberikan. Jadi belum saya downloadkan ya. Setengah H yang itu ya. Dari P sampai J atau dari K sampai I secara vertikal itu adalah setengah H. Apalagi ini yang belum didefinisikan. Sudah terdefinisi semua ya. Oke. Ya, saya akhiri ya. Ketemu lagi hari Senin depan. Selamat belajar. Kalau yang mau pesan bukunya silakan. Tapi kalau yang mau belajar dari textbook, ya lebih baik ya. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat melanjutkan kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih.